Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, saya subscribe dari Tegal, Pak Umpamane Kicau. Dari mana, Pak? Dari Tegal. Oh, dari Tegal. Dengan Bapak siapa ya? Saya dengan Teddy, Pak. Mas Teddy ya, Bapak Teddy ini. Iya, Pak. Ini kan saya habis dapat burung, belilah. Cuman belinya nggak di track itu, asal bunyi di tempat saya bawa kan. Perawatan kurang lebih sekitar 2 minggu ya Pak di Ya, rumah. ya. Terus dari kemarin Rabu saya gantangin 40 peserta, Alhamdulillah masuk nominasi 4 Pak. Nah cuman masalahnya itu burung itu loncat-loncat Pak, loncat ngerucing ngejar lawan tapi bongkar isian terus. Nah, gitu ya. Iya. Nah ini rasanya gimana ya Pak, itu kok bisa gitu ya Pak? Terus bingung saya Pak. Nggak usah bingung, kan masih pertama. Oh gitu ya. Terus Iya. saya coba di track lagi tadi barusan itu juga lagi Pak, sama. Kok di track lagi gimana? Enggak, tadi kan teman ke sini bawa burung Oh, tiga, gitu. cuman minta ayolah di track lah. Aku penasaran ya udah masih ngejar lagi enggak gitu. Eh, ternyata gitu masih ngejar terus. Iya. Tapi sambil bongkar isian gitu. Iya. Kan berarti itu bisa dikatakan burungnya kan emosi ya, emosinya terlalu Oh. tinggi gitu ya. Kalau dia itu ada ngejar tapi dia bongkar materi, itu berarti karena emosinya yang meledak-ledak gitu. Benar, Pak. Nah, ini kan burung kan kebetulan sudah masuk nih Mas ya, di nominasi 4 pertama kali main gantang. Iya. Udah bagus nih. Ya, bagus, tapi ya yang kurang bagus di sini malah sampean sering ngetrek. Nanti Iya. burungnya Kalau malah untuk kacau nanti ya. ini sih jangkriknya dari pembeli dari yang penjualnya sih pagi 5, siang 5, sore 5 saya ikutin. Berarti 3 kali ya ngasih jangkriknya ya. Iya. Coba aja nanti dikasih 5-5 aja Pak, pagi sore aja. Kalau pagi sore masih kasih 5-5 kok masih ada metik, coba nanti dikurangi aja di 3-3. Oh, Ya. gitu ya. Kan ini kan Kalau ya. tapi yang jelas begini Pak, burung murai batu itu kan sebenarnya pengertiannya semakin jarang ya, semakin jarang dia dilombakan maka akan bikin burung itu jadi semangat ya untuk tarungnya itu lebih besar gitu ya. Jadi moodnya tarungnya bagus gitu loh kalau jarang Iya. dilombakan. Nah, sebaiknya karena burung sampean ini termasuk sudah bagus nih, udah mau masuk ke nominasi untuk yang pertama kali gitu ya. Dan ternyata kan mentalnya juga bagus, tadi di Iya. track juga burungnya mau kerja gitu ya. Ya sebaiknya jarang aja, dikasih seminggu sekali lah paling cepat gitu ya. Maksudnya ditemuin banget gitu ya. Seminggu sekali. Terus untuk masalah ngetip ngejar musuh juga itu kan pengertiannya kalau dia masih ngetipnya normal ya, sesekali ngetip itu nggak masalah ya, ada burung begitu ya dengan actionnya seperti itu. Tapi kalau udah terlihat dia itu ngejar, memang ngejar ya, ya itu baru nanti kita eksekusi. Ya paling tidak di sini upayanya cobalah nanti diturunkan dulu. Untuk jangkriknya itu pakai 5-5 aja lah. 55 ya. Ya. Kalau untuk mandinya gimana, Pak? Kalau mandinya karena udah tahu nih beberapa kali diadu kok dia ada ngejar, ngejar sambil bongkar loh ya. Iya, Karena benar. penangannya beda nanti, ngejar tidak bongkar itu beda penanganannya. Kalau dia ngejar dengan bongkar, sebab ini kan jelas di emosinya nih, sensitivitasnya dia tinggi nih. Nah, nanti sebelum mau gantang itu sambil mandikan. Oh, sebelum gantang dimandikan, Pak. Jadi mau ke Sehari itu juga ya, Pak. hari itu taruhlah hari Minggu itu sampean mau gantang nih. Mau berangkat ke lokasi lomba sampean mandikan. Gitu. Iya. Ya itu untuk Tujuannya meredamnya, buat meredam. meredam ya, Pak. Ya, meredam. Tujuannya buat meredam. Meredam. Ya kalau Nah. burung sensitif pun kalau nantinya terlalu sedikit juga untuk IF hariannya secara otomatis kan juga dia bisa mungkin dia tidak nakal ya, tidak agresif. Ah. Tapi juga dia nanti mainnya tidak enak.
karena terlalu rendah juga emosi, nanti dia nggak mau bongkar. Yang anehnya di sehari-hari nggak mau bunyi Pak di rumah. Bagus seperti tapi, itu. Bagus seperti itu. Ya udah, malah itu bagus menurut saya. Jadi burung sampean nanti coba aja pakai 55 dulu lah ya, 55 dulu. Nanti kalau masih termasuk ngejarnya termasuk masih seperti mana yang kemarin, ya nanti sampean turunkan ke 33. 33 ya. Kalau ya. Untuk umbarnya Pak gimana Pak umbarannya? Apanya? Kandang umbaran gimana di? Kalau umbarannya itu sampean bisa pakai, pokoknya untuk dibiasakan aja setiap terakhir hari Kamis dibiasakan aja hari. Seperti itu. Jadi Senin ya, Pak, ya? Umbaran ya? Ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu terakhir. Nah nanti Jumat, Sabtu, Minggu itu udah nggak diumbar. Oh gitu ya. Ya dan biasakan aja burungnya di di supaya burungnya itu nggak terlalu sering ngumbar emosi di rumah gitu loh Pak. Jadi ya dikondisikan aja burungnya setelah rawatan udah dikerodong aja gitu. Kalau untuk EF tambahannya ada nggak Pak? Kayak cacing perlu nggak Pak? Nggak perlu lah. Nggak perlu ya Pak ya? Ya nanti gini aja Om. Lebih baik sampean eksekusi atau memberikan tindakan pada burung tuh setelah sampean melihat burungnya seperti apa. Jadi jangan mengira-ngira dulu dan paling enggak dari tahapan. Nanti sampean bingung malah nanti. Oh gitu ya Pak. Ya, tahapan ini sekarang tadi sampean kan udah turunkan jangkrik berarti yang tadinya 15 ke 10 kan 10. Akhirnya seperti itu. Ya, ya. Nah, nanti dilihat di minggu berikutnya bagaimana. Nah, nanti tapi ini jelas positif ini Pak ya. Emosi bukan birahi ya Pak? Bukan. Kalau birahi dia ada ngerayu. Dia ngerayu, Mas. Kalau birahi itu ngerayu. Maksudnya ngerayu gimana ya? Ngerayu ya. Ngerayu itu dia biasanya di pojok terus sambil ngeplay itu ngerayu. Oh, kalau tapi ini bukan dia, pengertiannya Pak. Bukan opi loh ya. Kalau orang kan orang awam itu biasanya mengira terlalu tinggi birahi itu dikatakan OP. OP itu sesuatunya yang menurut saya sesuatu yang nggak normal malah temunya. Karena kalau OP itu dia lihat jantan betina ngerayu aja, dia nggak bunyi malah temunya cuma pasang badan. Itu OP. Tapi kalau hanya tinggi birahi, ya pengertiannya tinggi birahi itu ya biasanya dia mainnya sujud, malah jarang nguber kalau birahi. Kan gini, tahapan untuk dapatkan emosi harus birahi Om. Iya. Ya harus ada birahi. Jadi kalau birahi tinggi pun kalau burung untuk ukuran normal itu ya ke emosi melarinya. Berarti itu. Ini tangan pertama itu Pak ya, pengurangan IF dulu ya. Pengurangan IF dulu. Terus kalau nanti gimana Pak? Perlu nggak Pak? Tiap hari. Oh, udah kasus itu burung ya? Burung seperti ini, kasus seperti ini embunnya yang diutamakan. Setiap hari harus ada embun. Harus ya berarti ya. Ya. Nah kalau itu sih Pak, kalau kan penjemuran juga nggak usah terlalu lama Om. Oh, jemur juga nggak usah terlalu lama Pak. Nggak usah terlalu lama. Ya taruhlah 1 jam itu udah cukup. Udah cukup ya. Nah kan saya punya 2 Pak. Kalau satunya gacor tapi nggak pernah keluar isian Pak. Saya bingung umur di rumah 8 bulan. Di rumah atau di kantangan ya? Sama Pak, di rumah sama di kantangan sama Pak. Oh mungkin enggak. Monoton bunyinya itu Pak. Burung sifat percumanya itu Pak. Ya mungkin masih karena dia muda Om. Oh ya, masih perlu ini Pak, masalah belum paham ya. Lah ya, belum paham. Iya. Jadi kan kalau burung muda itu biasanya memang belum stabil di mental. Karena burung bisa nembak itu juga tergantung pada mental. Gitu ya. Jadi dia berani kayak sampean gitu ya. Sampean tinggi besar tapi sampean enggak punya mental dengan orang yang kurus, sampean enggak berani ngomong kasar. Iya benar. Ngomong keras benar. Aja sampean enggak berani kan begitu ya, pengertiannya. Jadi karena dia masih muda, masih 8 bulan itu ya ada burung yang udah berani, ada burung yang tapi tidak menjamin bahwa itu nantinya bakal jadi burung bagus terus. Ya bagus enggak di sini, maka kan saya sering katakan lebih bagus karakter itu terbentuk dari umur daripada terbentuk dari pakan.
Iya, iya benar, Nah, benar, Pak. kalau Benar, sampai ya. kayak gini burung 8 bulan sampai kroto hariannya full, ya pasti dia bongkar materi. Tapi itu tadi teman, anu Pak, dia itu karakter itu tidak terbentuk dengan alami, tapi terbentuk dari pakan, upaya. Dan itu sifatnya bohong. Gitu loh, sifatnya bohong. Ya mungkin hari ini dia bongkar-bongkar, tapi karena mentalnya yang nggak kuat kan, karena mental itu apa namanya karakter terbentuknya dari pakan kan nggak kuat tuh mentalnya tuh. Iya benar Ya Pak. akhirnya cepat nanti malah bermasalah. Nah, yang anehnya lagi itu Pak, yang tadi burung emosi kan saya tadi turunin Pak. Jadi di atas ada burung lima saya turunin. Itu mainnya anteng Pak, enak Pak. Diturunin di bawah. Jadi Ya kalau udah gitu ditantangnya aja, di atas, udah gini aja udah. Yang jelas aku ya udah paham, siap Pak, maham siap-siap. paham dengan burung sampean. Yang jelas coba aja di kurangin aja di IF jangkrik ya, yang tadinya 15 kan 5 5 5 ya kan, pagi 5 siang 5 sore 5 ya. Ah, siap Pak, siap. Dan Berarti sama nggak usah perlu F tambahan ya Pak, kayak nggak usah, prototasi ya. nggak usah nggak usah Oke, nah, siap. nanti itu aja diberikan seperti itu. Mandinya nanti dirutinkan, taruhlah 2 hari sekali nih mandinya Kalau ya. fur bagusnya pakai apa Pak? Nah, pakai aja fur Topsong atau fur ya yang di pasaran tuh banyak tuh, pokoknya di Oh iya, saya tempatnya Topsong sampean. kuning Pak. Ah, tempat sampean paling rame yang mana ya itu yang Oh dipakai. iya, siap, 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 siap Pak, siap. Pak, makasih ya Pak ya. Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.